Ratusan calon penumpang kereta api memadati lobi stasiun Senen Jakarta Pusat sejak Rabu pagi. Momen libur panjang akhir pekan yang dimulai esok tak disia-siakan warga ibu kota untuk pergi berlibur. Kita liburan kerja, mumpung panjang, weekend, kita ambil jalan-jalan. Ini kita tujuannya mau ke Gunung Kidul, mampir ke Jogja dulu. Jadi teman-teman kerja semuanya berangkat. Baliknya sih niatnya hari Minggu sore. Hingga Rabu sore, PT KAI sudah memberangkatkan 17.000 penumpang dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa. Sementara untuk tiket tujuan ke beberapa kota sudah ludes terjual sampai Senin mendatang. Dari kemarin sudah terjual habis tiket. Jadi untuk hari ini juga terjual habis. Kira-kira pemberangkatan dari kami ada 26 kereta mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam nanti sekitar 17.000 tiket terjual. Untuk memenuhi kebutuhan kursi kereta saat liburan akhir pekan ini, PT KAI Daop 1 Jakarta menambah rangkaian gerbong. Dari 10 gerbong menjadi 12 gerbong kereta dalam satu rangkaian. Theo Hernandandi melaporkan untuk Net.